Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam Cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat sekarang saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya, ini sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Uh, saya akan membahas sebuah kasus money game yang berbalutkan penawaran cryptocurrency yang bodong, atau abal-abal, yang bandarnya dan para pembantunya. Nah, ini yang paling menarik adalah yang saya mau bahas, para pembantunya. Leader dan lain-lain... Yang tertangkap... Dan sudah difonis penjara. Oke? Okay? Edi uh, edisi case ini... Sudah pernah saya bahas. Ya? Uh, bagi Anda yang ingin melihat... Bahasan saya beberapa bulan yang lalu... Anda bisa lihat di sini. Ya? Di situ saya bahas mengenai edisi case. Seperti biasa... Para bebek dungu dari edisi case... Ketika saya mengulas edisi cash itu, wah membuli saya. Nggak usah lah ya, saya kasih pelihat satu persatu, percaya saya. Anda lihat saja video saya, Anda baca buli-buliannya itu ya. Sekarang mereka hanya bisa gigit jari. Karena apa yang saya review itu benar, bahwa itu adalah tak lain dari money game. ya, Yang ujung-ujungnya pura-pura jualan itu, koin kripto uh, gitu ya. Nah, Uh, edisi case ini uh, dari mulai ditangkap dan diproses di pengadilan ya kira-kira satu tahun kurang deh ya satu tahun kurang ini menurut saya patut kita acungkan jempol ya kepada para polisi di baris krim dan pihak pengadilan ya yang uh, memfonis hukuman uh, penjara terhadap bosnya Edi Sikes yaitu 6 tahun dan para kaki tangannya. Nah, di sini kita lihat berita dari Kompas. Headlinenya bunyinya Bos Edi Sikes divonis 6 tahun penjara, terbukti tipu 57.000 anggota hingga 300 miliar. Nah, baris krim sebagai informasi hanya akan melayani aduan yang nilainya di atas 25 miliar. Kalau anda kehilangan ayam, ya nggak mungkin dong. Anda lapor ke Bareskrim ya. Nah Bareskrim ini uh, hanya menerima pengaduan yang kerugiannya di atas 25 miliar. Dan edisi case ini laporannya memenuhi syarat itu, sehingga ditangani oleh Bareskrim. Oke. Okay. Di sini kalau anda lihat di fotonya Abdurrahman Yusuf, bos edisi case yang diduga melakukan tindak pidana penipuan penggelapan dan pencucian uang. Nah di video saya yang yang ya, belum sampai sebulan ya edisi kasus yang pertama saya bahas yang kemudian saya bahas lagi saya bilang di situ menurut berita Abdurrahman Yusuf ini berita juga dari Kompas mantan supir taksi. Wah terus ada yang ngeyel gitu ya bapak jangan uh, melecehkan profesi supir taksi dong saya bilang saya tidak melecehkan profesi supir taksi semua profesi ya bahkan pengepul dan segala macam bagi saya mulia kalau mereka mencari uangnya halal yang saya eh, tekankan waktu itu mantan supir taksi oknumnya yaitu bapak Abdurrahman Yusuf saya bukan me membuli profesi supir taksi Jangan diputar balikan jadi kalau mau bully saya yang cerdas gitu ya. Nah, menariknya Abdurrahman Yusuf ini oleh para pemain sering disebut bapak profesor karena menciptakan edisi case ini gitu <tuh> ya, tapi terserah lah ya. Oke, nah ini e baru, ini beritanya baru beberapa hari ya, masih hangat ya. Nah, kita lihat di sini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Bekasi memfonis Direktur Utama Edi Narkoin, Edi Sikes, Abdur Rahman Yusuf, dihukum 6 tahun penjara. Wajarlah, bosnya. Ya kan? Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti telah menipu kurang lebih 57 ribu membernya hingga lebih dari 300 miliar. Hebat ya. Dengan skema piramida yang ia tetapkan menjatuhkan hukuman kepada Abdurrahman Yusuf dengan hukuman 6 tahun penjara, denda 10 miliar, subsidiar 1 bulan penjara. Ya. Eh uh, subsidiar ini kira-kira begini, kalau Anda nggak punya 10 miliar ya Anda ganti dengan 1 bulan, ya kira-kira begitu. Kata Hakim Ketua Rahman Raja Guguk dalam persidangan Jumat 14 Januari 2022. Selain Abdurrahman Yusuf, lima terdakwa lainnya yang ini yang penting buat saya. Abdurrahman Yusuf itu sudah pasti memang harus dihukum. Tetapi lima terdakwa lainnya ini yang menarik. Ini yang saya mau ulas ya. Yang terlibat dalam penipuan edisi cash turut dijatuhi kurungan penjara dengan masa tahanan yang beragam. Nah, kita lihat lagi nih. Terungkapnya investasi ilegal edisi cash. Kejanggalan aktivitas platform edisi Cash terungkap saat sejumlah warga di Bekasi mengaku kesulitan mencairkan aset kripto mereka. Oke, warga yang marah pun mendatangi rumah CEO edisi Cash Abdurrahman Yusuf. Sejumlah korban edisi Cash kemudian melaporkan dugaan tindak tindakan penipuan dan penggelapan ke baris Polri. Laporan diterima dengan nomor LP garis miring 135 garis miring 2021 garis miring Bareskrim tanggal 22 Maret 2021 tahun lalu. Nah ini Januari sudah difonis. Berarti 10 bulanan gitu ya dari mulai laporan tangkap adili hebat. Cukup cepat sih menurut saya. Kemudian ketua Satgas Waspada Investasi atau SWI Bapak Tonggam L Tobing mengatakan dalam uh, uh, platform aset kripto edisi cash dinyatakan masuk daftar investasi ilegal sejak Oktober 2020. Ini menarik ya. Jadi SWI menyatakan investasi edisi cash ini sudah ilegal sejak Oktober 2020. Tetapi seperti biasa para bebek dungu ini nggak percaya sama pernyataan SWI. Biasa SWI nggak punya hak, SWI bukan juridiksinya mengawasi kami, bla 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 biasalah. Mereka merasa lebih pinter. Nah, di sini ya sebagai catatan. Jika sesuatu sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah dalam hal ini SWI, kemudian Anda tetap menjual sebagai leader, nanti Anda bisa terkena pasal 55 dan 56 KUHP yang nanti di belakang akan saya review. Maka jangan di skip videonya ya. Karena Anda sudah tahu bahwa itu ilegal tapi Anda tetap menjualnya sebagai leader ya. Sebagai leader yang mau cari duit gitu. Membohongi bebek dungu ya. <tuh> edisi cash diduga melakukan kegiatan jual beli kripto tanpa izin. Ya sesuai dengan uh, pernyataan dari SWI pada Oktober 2020. Nah edisi cash sudah masuk daftar investasi ilegal sejak Oktober 2020, oke. Okay? Kami sudah minta blokir situs dan aplikasi melalui Kemenkominfo dan menyampaikan laporan informasi ke kepolisian. Apabila diduga ada tindak pidana agar dilakukan proses penegakan hukum. Ini di uja, uh, ujar Patonggam sejak tahun lalu yaitu di April tanggal 13 2021. Nah, penyidik Bareskrim Polri kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan investasi ilegal edisi cash. Ya, salah satu tersangkanya yaitu Abdurrahman Yusuf sang bos ya yang ditangkap pada 19 April 2021. Para tersangka dijerat atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Berarti ini kalau sudah TPPU ya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Uh, dan khusus Baris Krim Polri Brigjen Polisi Helmi Santika mengungkapkan tiap anggota baru yang mau bergabung dengan edisi cash <clears throat> diminta menyetor 5 juta sebagai modal investasi. Helmi memaparkan setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari admin edisi cash sebanyak 4 juta yang disetorkan anggota baru itu akan ditukarkan dengan 200 koin, koin abal-abal ya. Rp300.000 untuk membayar sewa cloud selama satu bulan ya dan 700.000 untuk membayar upline sang leader yang ngajak. <guruh> Ini kan member get member ya. Leadernya nanti bisa kena nih. Ya. Para anggota dijanjikan mendapatkan keuntungan setengah persen per hari atau lima belas persen per bulan. Nah ini dia yang saya, saya bilang kalau sesuatu yang too good to be true hati-hati ya. Nggak ada di dunia ini ya yang ngasih penghasilan puluhan persen per bulan atau seratus persen lebih setahun. Tapi kalau Anda masing percaya bilang saya orang kolot terserah ya. Nggak ada. Kalau ada investasi yang menghasilkan lebih dari seratus persen per tahun Ibu Sri Mulyani itu ya pasti nyari itu ya orang-orang kalau ini legal eh ini nih uang negara kamu kelola deh ya iya dong kita akan keluar cepat dari hutang-hutang luar negeri makanya jangan bodoh dah ya atau serakah atau mudah ditipu kemudian dijanjikan bahwa diam saja akan dapat untung apabila kalau aktif mencari downline dapat 35 koin ujar Helmi ya tanggal 23 April tahun lalu kepada para anggota pengelola menyatakan edisi case sudah diakui secara internasional. Tapi yang uh, diajak itu nggak pernah ngecek mana buktinya gitu ya dan nggak pernah meneliti benar nggak diakui secara internasional. Karena itu pengelola menjanjikan transaksi jual beli koin akan selalu hidup. Nah. Berdasarkan penelusuran katanya ada 57.000 anggota yang berinvestasi di Edisi Cash. Dengan asumsi tiap anggota menyetor 5 juta, maka penyidik memperkirakan pengelola Edisi Cash setidaknya sudah meraup sekitar 285 miliar. Kira-kira kurang lebih ada 285 miliar itu kalau flat 5 juta, tapi mungkin ada yang top up dan sebagainya, kata Helmi. Makanya di handle oleh Bareskrim. Ya. Nah, seperti yang saya uh, katakan di awal, kalau bosnya 6 tahun nggak heran. Tetapi pembantu-pembantunya, bisa yang bekerja di edisi cash, bisa top leadernya gitu ya, memang nggak disebut namanya ya, kena. Padahal dia bukan bos. Kenapa? Karena ini Anda lihat ya, pasal 55 KUHP. Satu, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Satu. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Iya, leader. Menyuruh. Ayo, mau join-join. Hati-hati nah, ya, mulai sekarang ya. Ya, Anda-anda yang ikut money game terus Anda rekrut orang bisa kena. Oke. Dua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan Ya mungkin dia bos satu perusahaan, neken anak buahnya atau sebagai teman rayu-rayu, ah segala macam dah, ya dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan. Ya disesatin, ini kamu pasti untung. Kenapa? kan? Atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ya dianjurkan join untuk melakukan perbuatan join. Nah, kena dia pasal 55 ya. Dua, yang, yang bagian bawah terhadap menganjur. Hanya perbuatan sengaja yang dianjur saja, yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibatnya. Ya dengan sengaja karena sudah tahu sudah diumumkan oleh SWI, tetap saja ditawarkan itu masuk dengan sengaja. Kecuali misalnya dia rekrut orang sebelum SWI umumkan, bisa saja dia berkilah Saya nggak sengaja pak, saya nggak tahu, ya kan. Tapi kalau setelah SWI sudah umumkan, kena dia. Seperti YouTube sudah diumumkan sejak uh, Juli 2000. 20 itu ilegal. Nah, kalau Anda rekrut orang setelah Juli 2020, seperti siapa tuh? Pak Pendeta Effendi Laransendu, siapa lagi? Ustadz, Sandi uh, apa? Sandikala gitu ya. Ya, bos-bosnya lain. Wilbert Karimun, Yunita Atmojo. Sudah tahu, sudah diumumkan tapi tetap rekrut. Artinya, sengaja. Kena pasal 55. Kemudian pasal 56. Dipidana sebagai pembantu kejahatan. Makanya kena dia ya mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan iya pada saat edisi kes melakukan kejahatan kan nipu video nipu gitu kan sengaja memberikan bantuan kepada manajemen merekrut dua mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan prospek presentasi padahal itu investasi bodong sudah diumumkan oleh SWI kena maka dari itu saran saya makanya saya buat channel ini gitu. Sebenarnya saya kasihan Anda kalau jadi bebek dungu. Selain sudah ditipu sama uh, sang bos, Anda juga ikut nipu ke bawah. Ini kecuali kalau Anda cuman ketipu tapi Anda nggak ngajak-ngajak, is oke okay, Anda akan terbebas dari pasal 55 dan 56. Tapi kalau Anda rekrut orang, Anda kena pasal 55 dan 56. Oke? Okay? Jadi saran saya selain Anda hindari money game abal-abal Ponzi itu, uh, jangan ikut menjerumuskan bebek dungu, ya. Meskipun ada iming-iming bonus perekrutan, Anda bisa kena. Oke? Okay? Jadi demikian saja bahasan saya pada kali ini. Semoga mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat agar mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.